Ini Obit si anjing. Cuma mau di like dan subscribe. Yo, halo teman-teman, balik lagi sama aku Obit. Obit anjing paling keren, paling ganteng, paling top global human. Oke, jadi Obit bakal lanjutin game Super Bear Adventure lagi ya teman-teman ya. Nah, kemarin kita sudah kebuka map baru yaitu Sarang Lebah teman-teman. Harusnya sih Sarang Lebah jadi tempat terakhir ya kan, soalnya yang kita lawan selama ini kan itu kan lebah ya teman-teman ya. Dan ini udah kebuka map Sarang Lebah woi. Cuman banyak yang minta Obit buat main di map yang raksasa dulu nih katanya. Satu-satu dong kan yang kebuka duluan map raksasa. Oke, kita kali ini jadinya akan coba di map raksasa teman-teman. Langsung aja tanpa malu kita mulai gamenya, let's go. Oke, di sini Obit sudah masuk ke dalam gamenya teman-teman. Langsung aja nih kita akan cobain di map yang raksasa ya kan. Mana ya kemarinnya? Ini dia nih, di rumah raksasa ini ya. Aduh ma. Langsung aja kali ya, masuk sini ya. Hai Baren, di situ rupanya. Iya. 8 tahun lalu. Oh ini udah cerita yang ini udah. Udah gimana mau masuknya? Oh tinggal gini teman-teman. Oke, kita langsung aja pergi ke map yang rumah raksasa. Maksud rumah raksasa tuh kita di rumah orang ya? Kayaknya teman-temannya atau gimana kali ya? Let's go lah, lama-lama lagi lah. Let's go boy. Terbang boy. Oh, kita diperkecil. Wah, jadi sekecil semut teman-temannya beruang kita woi. Alamak. Oke. Wow, menjadi kecil terasa aneh. Rumah ini menjadi seperti raksasa. Wede, keren teman-temannya. Di dapurnya Pak Anto ini kayaknya nih. Aku harap kita tidak akan berakhir di tempat-tempat aneh. Oh, ini gorong-gorong ya. Berarti ada tikus kali teman-temannya. Oh my god. Para curut hidup di lantai atas. Mereka spesies yang damai, tapi terkadang mereka bisa egois. Kita perlu ajak bicara mereka untuk mencari tahu apakah mereka punya informasi penting untuk mencari para bayi. Oke. Di sisi lain para tikus itu gila. Oh kan bahaya teman-teman, musuhnya tikus ya kawannya. Dan akan menyerang begitu mereka melihat kita. Bahaya sekali teman-teman ya. Sebagian besar dari mereka ada di kota tikus di bawah tangga. Oke, ada kota tikus. Sebelahnya pintu basement. Yo, ini dia teman-teman. Oh my god. Itu vacuum cleaner ya kan? Otomatis vacuum cleaner woi. Apakah Obit bisa kesedot ya? Bahaya banget teman-teman kalau Obit kesedot ya. Aduh, nanti Obit dikira debu, oi. Mending kita naik dulu ya teman-teman ya. Oke, sabar. Aduh, Mak. Ini buku siapa nih? Keren ya. Ini di bawah meja makan kita, kawan. Wow, keren sih. Oke, sabar. Sabar, kita naik dulu. Oke. Keju teman-teman. Kejunya besar sekali ya kawan ya. Oh my god. Ngomong-ngomong tadi pintunya bos di mana? Itu profesor. Halo profesor. di mana teman-teman ya? Yang pintu 60 koin itu loh. Aduh, apaan tuh? Oh my god, itu apaan tuh? Kecoa. Itu kecoa teman-teman ya. Ada kecoa kawan. Tuh kan bisa lihat tuh. Oh my god. Sabar. Itu kecoa berbahaya nggak ya? Nanti dulu dah. Kita butuh koinnya ya. Ya udahlah, sini woi kau. Tombok kita nih. Wow. Waduh. Kencang banget dia woi. Wah, emang kecoa ya teman-teman ya. Udah, jangan dilawan dah. Kecoa emang cepat. Kok ada ini? Sabar. Halo profesor. Profesor, kamu besar sekali. Waduh, profesor gede sekali ya teman-teman ya. Sabar ya. Ini Obit harus cari pintu yang ini nih. Yang 60 tuh teman-teman, sabar ya. Kita cari dulu nih. Yang tadi tempat bosnya di mana sih? Soalnya nanti bakalan ini ya, kita lawan bos dulu habis itu keluar map, habis itu masuk lagi nih. Kita bisa menggunakan mesin-mesin. Oh, biar lebih cepat. Let's go lah. Naik tangga biar cepat teman-teman katanya. Wow, cepat sekali. Mantap. Kita bisa pakai ini juga nih. Pesawat terbang kertas ya. Oh my god, hati-hati kawan. Ada kecoak lagi. Sabar. Dapat koin. Oh, di sini tadi kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Mana ya? Lupa, Obit. Ini ada kereta api tuh. Ada rumah-rumahan. Ada toilet. Keren ya. Sabar, ada kecoa. Banyak kali rumah ini kecoa. Wah, jorok banget ya kan. Ada ruangan nih.
Sabar, lihat dulu nih. Wow, keren. Nanti kita bisa masuk ya. Coba Obit naik pesawat dulu ah. Wih, keren teman-teman, meluncur kita. Wow. Oh, keren, ini keren. Keren, ini keren teman-teman, ini keren. Azik, terbang, aduh, jatuh woy. Aduh, jatuh. Oh my god, tikusnya banyak kali. Tombolah kita. Aduh, kalah ternyata Obit woy. Sabar. Mana sih pintu bosnya ya? Eh, tikusnya banyak sekali woy. Mana ya tikus cepat bos tadi ya? Lupa ya Obit woy. Sabar ah, naik dulu ya teman-teman ya. Sabar, kita naik dulu. Oh my god, jatuh lagi. Aduh. Woi. Kok enggak bisa dipukul ya tikusnya ya? Hup. Boom. Aduh, hilang dia, woi. Oh my god, tikusnya kayaknya berbahaya banget ya. Hup. Woi. Sabar, nyawa habis sisa satu, tidak. Oh my god. Hup, enggak kena. Gojekan maut luar biasa dari Bung Obit. Aduh, tikusnya banyak banget ya kawan ya. Bahaya banget woi. Nih enggak ada darah nih. Mati nih Obitnya bentar lagi. Woi. Sabar. Oh my god. Oh, ini nih pintu gerbangnya nih. Nah, ini maksud Obit teman-teman. Wah. Mantap. Baru ketemu gerbang udah meninggoy. Oke, kita balik lagi ke tempat tadi teman-teman. Soalnya tadi kita butuh 60 koin. Ya kan, astaga nih tikusnya rese banget woi. Sabar Obit, harus cepat ya. Enggak kena. Oke, turun kau. Terjebak dia kawan ya. Edama. Oke, ada koin nih. Enggak perlu juga sih, udah cukup teman-teman ya. Let's go nih, kita naik dulu nih. Nah, ini dia koin yang butuh Obit ya. Yang Obit butuhkan ya teman-teman ya. Ke tempat sana dulu. Kok salah jalan? Salah jalan. Oh my god, kita harus melawan tikus ini. Wup. Hampir saja Obit jatuh, weh. Astaga. Oke, sabar. Wih. Di sini tikusnya bahaya banget ya, suka main lompat-lompat tuh. Tuh di atas satu lagi ya nih. Aidah. Sini kah bujang? Kok kamu datang aja? Oke, cepat. Oh, itu pintu bosnya. Oke, boleh juga. Langsung masuk ke teman-teman ya. Let's go. Ambil darah dulu lah. Nah, baru masuk. Seperti kita akan melawan bos tikus ya teman-teman ya. Atau apa ini? Obit nggak tahu juga nih. Hah? Oh, kan benar tikus kan? Sudah saya bilang ya. Tes subjek lagi tuh. Aku sudah mengharapkan kedatangan kamu, beruang kecil, sejak kamu melangkah ke rumah ini. Weh, sebenarnya Obit besar, woi. Kamu terlihat terkejut. Teman ilmuwanmu lupa memberitahumu tentang ada aku setelah semua yang telah dia lakukan kepadaku. Oke. Dia membuat aku memiliki akal dan pintar dalam eksperimennya, tetapi dia tidak membebaskan aku. Aku adalah eksperimen favoritnya. Jadi dia adalah eksperimennya si profesor ya. Lebah membuat aku besar menggunakan artefak sehingga aku dapat melindungi bayi-bayi dari yang ingin menyelamatkan mereka. Kamu pikir aku mengunci pintu jebakan basement untuk bersembunyi sendiri? Itu jebakan dan buat kamu jatuh ke dalamnya. Boleh juga jebakan Anda ya. Kamu adalah hal terakhir yang menghentikanku dari pergi rumah ini. Karena sekarang kamu sedang kecil. Aku bisa dengan mudah menghancurkanmu. Selamat tinggal, Baron. Wadaw, berani-beraninya kamu tidak! Wah, penyet woy saya woy. Penyet. Enggak kayak gitu, mentang-mentang saya kecil, oi. Lihat banget ya. Wow, dikibas pakai ekor, siap. Oh, mama sih. Sini deh, mama sih. Siap. Apalagi mau kulakukan, oi. Wow, pakai muka dia, teman-teman. Gimana cara ngalahinnya? Jangan-jangan pas muka. Mama sih. Wih, enggak bisa. Jangan-jangan tunggu pas mukanya ke sini kita tombok dah ya. Cha. Tuh kan benar teman-teman kan? Benar. Mama sih. Woohoo. Enggak kena. Woohoo, enggak kena. Apel lu. Ini lo muka lu. Aduh. Parah banget ya. Gempa itunya paling parah sih. Muka kamu sini. Aduh.
masih dua kali lagi teman-teman. Aduh, kena tuh kan. Ih, penyet lah saya, penyet. Aduh. Susah banget ya. Oke, kita coba lagi teman-teman. Astaga, ini tikus eksperimennya profesor nyusahin banget ya. Woi, keluar woi. Mana dia gak keluar nih, masih takut ya teman-teman. Waduh, mana dia nih? Kali ini kita bawa 6 nyawa ya teman-teman ya, biar menang ini. Mana dia nih? Nah, ini dia woi, bujang kau ini ya. Bikin aku capek saja loh. Udah, jangan banyak omong lagi kau. Cepat tombok-tombok kita tombok. Pukul cepat. Wah, kok kenapa? Woi. Sabar. Oke, harusnya tadi kita pergi kayak gini teman-teman, harusnya ya. Biarkan aja dia pukul-pukul gitu kan. Masih pukul kau. Woi, sabar dah. Oke. Wah, oke. Enggak kena. Oke, mantap sekali. Pukul lagi kah? Muka dia. Muka yang maju. Oke. Hop, pukul dia pakai muka, siap. Habis itu, hop, nggak kena. Hop, kena dong. Obit ini gimana sih? Obit mau ambil lope itu loh. Oke, dia mau pukul pakai tangan kayaknya nih. Hop, aduh kena dong. Hop, sabar. Nah. Kita ambil lope terus teman-teman. Biar nyawa kita banyak ya. Aduh, susah woi. Gimana sih caranya? Tuh kena lagi dong. Gimana caranya biar nggak kena pukulan itunya teman-teman ya? Pusing juga Ubit nih. Kau pukul kamu ya. Sabar. Yang ininya nih susah banget woi. Tuh. Wow. No. Nggak kena. Nggak kena kali ini teman-teman. Hoki. Oke. Aduh, ini yang paling gampang, kenapa harus kena sih Ubit? Ayo. Kucing palau, jangan pukul tangan please. Maju, waduh, ekor lagi. Oke. Please, mukanya sini. Mukanya come to mama. Ngapain pakai tangan lagi ditabok-tabok? Hampir meninggal dah. Udah meninggal. Mama, tolong. Aduh. Nyawa obit, tolonglah. Oke, sabar. Oke, nggak kena. Kok lama sekali ya dia majuin muka ya? Mukamu maju sini. Come to mama. Come on. Oke. Suruh duduk. Oh, akhirnya teman-teman. Hai, akhirnya tuh kuncinya tuh. Walah. Untung nyawa kita udah 6 ya teman-teman ya tadi. Kalau masih 3 itu susah ya. Aida, ini lope nggak mau diambil lagi. Akhirnya kita berhasil menyelamatkan si sapi nih. Sapi teman-temannya. Ini nih bayinya nih. Wadaw. Viper. Oke. Viper namanya teman-temannya. Let's go, langsung lanjut. Lah kok keluar iklan. Aduh. Akhirnya teman-teman, satu beruang berhasil kita selamatkan ya teman-temannya. Wadaw. Dan ini enaknya tadi kita nggak perlu keluar lagi nih teman-teman. Langsung aja kita selamatin sisa-sisa beruang yang lain ya. Tadi Ubit lihat ada loh. Mana ya? Sabar ya. Kita langsung selamatin beruang-beruang yang lain nih. Mana nih? Kita mulai dari mana dulu nih? Atas meja ya, kalau nggak salah ada ya atas meja ya. Sabar. Naik dulu kita. Naik. Kenapa turun? Naik Ubit naik. Aha, mantap sekali Ubit ya. Ini naiknya oleh sana. Oke, mantap. Mantap. Tuh. Ini kuncinya mana tapi nih? Hah? Dengan dia kah? Dia pegang kah? Dia pegang nih teman-teman kayaknya. Iya, dia bawa kuncinya tuh. Kita ngobrol aja dengan dia, yuk. Ada tutup botol berkarat tua di kota tikus. Barang itu adalah pusakaku. Diwarisi dari generasi ke generasi di keluargaku. Kalau kamu bisa membawa barang itu, aku akan berikan. Di kota tikus artinya. Kayaknya Ubit ada lihat tapi nggak tahu itu benar atau bukan ya teman-teman. Coba ya. Kita naik lagi ya. Oh my god. Astaga, ini kotanya benar-benar rame bet. Iya kan? Sabar. Gojekan maut. Oke. Let's go. Nggak kena. Api lu. Mana ya? Gak kena. Obi juga gak kena, dia gak kena juga. Oh my god. Pakai ini teman-teman ya. Ini nih. Ini botol tua nih.
bukan loh. Pakai ini ya teman-teman ya, tapi nggak bisa diambil. Oh, diseret ini. Wah, jangan kejar saya, woi. No. Oh my god. Kau penyet kau. Aduh, tikus yang pada keluar teman-teman. Sabar. Tombok lah kita, tombok loh. Apakah ini ya teman-teman, koinnya ya? Nggak tahu juga bit ini. Masalahnya, kita gimana bawa ke atas ya? Bisa kah? Oh, bisa. Bisa. Bisa bertahap tapi teman-teman. Tangannya bisa terbang. Siap ya kan. Terbang. Apakah ini koin kamu maksud? Hey. Oh iya benar. Nih langsung dikasih kunci kita nih. Oke. Oh. Kamu berhasil membebaskan Junior. Siap. Nah, kok masih kita bawa kuncinya tadi ininya? Kita ambil lagi kali ya. Saya ambil lagi ya, Bro. Enggak. Bercanda, Bro. Bercanda. Jangan diambil lagi, malu, eh. Kita pergi ke mana sekarang teman-teman? Oh di depan kita tuh ada tuh. Tuh depan kita tuh, let's go lah. Wup, sampai ya. Wih, sampai dong. Hello bro. Hello, gimana nih pasti ini. Lemari esnya kebuka. Ada kunci kah? Tunggu, lihat dulu ya. Kayaknya iya dah, harusnya sih ada kunci ya dalam lemari es ya. Kayaknya teman-teman. Oh, ada madu nih. Yang ini madu beracun nih, warna ungu ya, teman-teman ya. Bisa jadi jahat kalau dimakan. Bahaya banget. Sabar, kita naik dulu ke atas kalau gitu. Hup. Sip. Nih, naik lagi, masih belum ada. Adanya ikan tongkol. Nah, naik lagi, masih belum ada ikan lagi. Beku, weh. Kunci yang terjebak dalam es batu. Mari kita temukan sesuatu yang panas untuk melelehkan ini. Apa dong? Oh, di bawah. Siap. Oh, kalau bisa dibawa ngerti nih, Obet. Taruh di oven. Loh. Masuk loh. Weh, kok? Aduh, udah meleleh. Tapi Obet nggak boleh injak itu, teman-teman. Bahaya katanya. Mantap. Pro player mah bebas ya, teman-teman ya. Sabar. Obit punya cara naik cepat ya kawan ya. Begini. Hup. Mantap sekali. Ore! Joseph berhasil kita selamatkan lagi. Joseph. Oh iya, Joseph pokoknya. Next lagi teman-teman. Kita selamatkan yang mana lagi? Kita cari dulu ya. Cari dulu di atas, nanti dulu teman-teman. Yang di atas nanti dulu, kita yang di bawah dulu ya kan. Lantai atas nanti dulu, sabar, naik dulu kita ke atas sini. Sabar, lihat dulu. Masa sih nggak ada ya sini ya, adanya koin teman-teman. Oh ya, koin harus kumpulin ya, nanti takutnya ada yang butuh buka pakai koin. Nah kalau kayak gini harus cek juga ke dalamnya nih, biar nggak pusing ya kan. Emang nggak ada apa-apa lagi atau gimana nih? Sabar. Obit melihat sesuatu pintu. Kemana nih, sini kah? Let's go. Wih, ada lagi nih. Tembus kemana nih? Kau berani kau ya. Ini nggak ada apa-apa. Sabar. Kalau gitu kemana ya? Coba sini dulu teman-teman ya. Ternyata begini ya sarang tikus ya. Kayak gini teman-teman sarang tikusnya. Kita kan nggak pernah lihat nih. Let's go nih, kita cari dulu nih ujungnya mana nih. Ada satu orang nih. Apa nih? Kamu perlu menemukan setidaknya 175 koin. Astaga naga. Mahal ya kamu baby. Baby yang ini mahal teman-teman. Harganya 175. Ini dia, ada satu nih. Halo. Aduh nggak bisa nih. Jangan-jangan disuruh main ini nih. Main PS teman-teman. Mana nih? Gimana cara naiknya ini? Sabar. Iya pasti main PS nih teman-teman ya. Baru buat nyelamatin dia. Gimana mau ke sana ya? Dari sini. Oke, sabar. Swir. Oke, kita main dulu. Kok nggak bisa?
Oh, ini orang ubit yang mana nih? Begini. Naik. Begini turun. Ini tombol apa nih? Tombol apa nih ya? Nggak tahu ubit. Turun, turun, turun. Kiri. Turun. Sabar, sabar. Weh, sabar, weh. Naik, turun. Aduh, meninggal, weh. Aduh, susah juga ya, teman-teman ya. Aidah. Ini sticknya rusak nih, minta ganti dulu nih. Sabar, oke. Hup, eh, sabar, sabar. Hup, yah, kurang teman-teman. Sabar, sabar, kali ini Obit harus sukses dong, tolong dong. Oke, main game di dalam game, siap. Iya kan? Sabar, waktu dia mau naik terus. Hup, berhenti. Hup, berhenti. Sabar, tunggu. Hup. Oke, kita ke atas dulu kawan. Ke atas, 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 atas. Sup. Habis itu, kok turun lagi. Oke, gak apa-apa dah. Sip. Tunggu dikit-dikit nih teman-teman. Hati-hati ya, kelebihan bahaya nih. Hup. Oke, udah cukup, cukup, cukup. Ke atas doang, ke atas doang. Atas terus. Oke, belok kanan, belok kanan. Ah, you won. Itu kuncinya kawan. Gimana mau ke sana ya? Kok main lagi? Oh, enggak. Nih. Hup, hup. Oke, mantap sekali. Selamat. Yeay. Kita berhasil menyelamatkan Maya. Siap. Sip. Kali ini udah juga udah selesai. Yang mana lagi ya, teman-teman ya? Yang mana lagi? Apakah bisa lantai ke atas? Hah? Kok ini turun ke bawah? Dikasih hidup di atas malah turun. Eh. Ke sini aja dah, ke atas aja teman-teman ya. Ke atas aja ya. Ke atas aja, kita pakai meriam nih. Let's go. Let's go. Waduh, kentol. Sip. Di atas nih. Yuk, kita ke atas yuk. Ada kecoa yuk, hati-hati yuk. Kecoanya cepat banget asli. Penyet kau kan, emang enak. Sabar, sabar. Kita coba ke dalam. Tikusnya banyak banget. Bisa diobrol. Apa tuh? Kami sudah membangun benteng ini sebagai rumah yang nyaman dan berwarna-warni. Oh, berarti dia tikus baik ya, bukan yang jahat, teman-teman. Bagus, 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 bagus. Obit pikir ada yang jahat lagi di sini. Ternyata baik ya. Bisa ngurun? Menginjak balok-balok ini akan sangat menyakitkan kakiku. Iya, iya, benar-benar. Nginjak puzzle itu sakit ya. Nah. Kita ke sini dulu. Sini. Ngapain sih, Obit? Sini dulu. Banyak koin koin yang di benteng-benteng ini. Benteng tikus. Siap. Ada koin? Sini ada koin. Mantap. Habis itu kemana nih? Tempat tidur kah? Ada tuh. Ada yang disekap tuh di sana tuh. Sini. Ada lubang tikus juga di sini. Siap. Nanti dulu. Sabar. Oh my god. Ada kecoak. Kecoak sini kau, kecoak. Tombol kita. Kecoaknya dari sini lucu ya padahal ya. Wup. Penyet. Penyet. Emang enak. Wih. Mantap. Itu tikus jahat apa baik tuh? Itu jahat apa baik ya? Oh, kayaknya baik teman-teman. Kayaknya baik. Halo. Halo. Aku melihat kunci di rak-rak itu. Aku pikir kamu bisa mencapainya dengan memantulkan diri pada bantal. Oke, mantap juga. Kita harus mantul-mantul di bantal. Kamu menghentakkan peluru. Oh, gini. Oke. Oke, mana kuncinya? Mana kuncinya, oi? Sabar, sabar. Terbunyi kah? Sabar, sabar. Sabar, oi. Ada per nih. Di sini ada per nih. Ye. Kemana nih? Itu kuncinya tuh. Pakai jatuh, sedih. Sabar. Aduh. Hup, cus. Nah, begitu caranya. Nah, ini suka, ini seru nih teman-teman, ini seru nih. Teret, 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 teret. Wah, pusing Obit, woi. Sabar-sabar, kita tujuannya ke sini, woi. Ada. Kelebihan. Nih. Oke, kita berhasil menyelamatkan Felix, teman-teman. Wadaw.
Sip, Felix sudah berhasil selamat. Kali ini siapa lagi ya? Apa Robert mau ambil koin ah? Op, op, sini satu, mantap. Wah, wah. Hampir Robert jatuh ke lawan situ. Nih. Gitu loh, like susah banget, eh. Nah. Sip, berarti yang mana lagi teman-teman? Oh, di sini kan ada lubang ya. Sabar. Swing, masuk. Oh my god, ada kecoak. Kecoak. Naik dulu. Hup. Oh, bisa dinaik gitu. Sabar. Ih, kalau kita masuk ke situ, tembus ke mana ya? Ke gorong-gorong kah? Wadah, ngeri sih. Sabar, ke atas ini sepertinya. Jangan banyak ide, Obi, tolong. Tolong, jangan banyak ide. Yeah. Sip, kita ke sini sekarang. Udah berapa beruang ya teman-temannya Obi selamatin ya? Nggak tahu nih. Mana nih, kita suruh ngapain ke sini ya? Aku pikir kamu dapat melakukan hentakan perut dan menghancurkan penutup. Oh, gitu. Ngerti. Ini nih. Wah. Oh, nggak mau. Weh, katanya gitu, weh. Wah. Terus sampai terjadi. Jadi ada bolong, teman-teman. Oh. Ini nih gorong-gorongnya nih. Wih. Ada satu nih. Satu beruang kecil, teman-teman. Gimana nih kuncinya? Oke, seperti kita suka sini ya. Ngomong-ngomong kalau digorong-gorong, ada tikus, teman-teman ya. Seperti yang saya suka. Woi, sini kau bujang. Bah! Sebelum Anda melompat, rame kali. Udah kayak mau demo-demo. Swing. Gak kena. Aduh, kena dong. Kok kena sih? Sabar. Lompat. Kalian cepat lompat kalian. Gak kena. Langsung maskil dua orang. Itu terakhir, wey. Jagoan Anda sini. Anda lompat, saya lompat, ya kan? Dua lagi sekarang. Siap. Aduh, kok satunya gak meninggoy sih? Kamu. Aduh, ada lubang, teman-teman. Masuk yuk. Lah, keluar. Lah, keluar, teman-teman. Salah jalan dong, Obit. Ya, salah jalan. Aku kan gak mau keluar ya. Aduh, sakit, oi. Aduh, kesel banget teman-teman kita ya. Malah pakai keluar, keluar. Iya, keluar ya. Hari. Kita kembali lagi ke toilet dulu, kawan. Toilet. Sini masih ada loh. Oh, sini masih ada ya, teman-teman ya. Sabar, oi. Kok nggak bisa naik sih? Tutut. Oh, ngerti Ubit pakai kereta kawan naiknya. Iya kan? Mereka tinggi sekali. Sabar. Kita ambil dulu yang sisa-sisa koin. Kita masih butuh koin 175 nih. Baru. Ada tikus. Yang baik kayaknya nih. Aku yang terbaik di permainan petak umpet. Iya dah. Terbaik dah. Ketahuan. Apa sih, Ubit? Ini ada beruang nih. Oh, ada beruang di sini nih. Iya. Wih, keren banget rumah-rumahannya. Ngomong-ngomong, kuncinya mana ya? Sabar, kita ambil koin dulu. Oke. Kuncinya mana kunci? Kuncinya mana? Harusnya sekitar sini ya, teman-teman ya. Harusnya sih di sekitar sini ya. Kita naik kereta dulu. Oke, siap. Obit harus terbang kemana nih? Kemana kita terbang nih? Tut. Bunyi suara kentut. Woi, kenapa Obit lompat, woi? Sweet. Oke, oi. Hati-hati, oi. Kesini dia dulu. Coba dulu. Harusnya sih di sekitaran sini ya kuncinya ya. Ah, kan? Udah ku bilang. Kuncinya di sekitar sini. Sabar. Kita selamatin dulu. Kasihan dia. Kasihan si bocil. Bocil masih terperangkap di rumah ini. Nah, tereng. Clap trap. Oke, namanya clap trap, teman-teman. Sip, next. Yang mana lagi nih?
Tadi itu tembus ya, salah. Sip, kita lewat sini. Lewat sini manjat. Hop. Kalau yang ini bisa enggak ya, teman-teman ya? Yang ini nih. Oh, bisa juga. Bisa juga, masuk yuk. Oke. Bisa juga tembus, sama-sama tembus. Sabar. Ambil koin. Aduh. Kita jangan tur. Halo kecil, namaku Krogo, sang buaya. Krogo pergi meninggalkan oasis melalui terowongan bawah air karena Krogo memerlukan makanan dan terperangkap. Krogo makan beberapa tikus dan salah satu dari mereka membawa barang berbahan beso dan perutku sekarang kesakitan. Mungkin kamu bisa masuk ke sana untuk memeriksa apa yang membuatku sakit dan menghilangkannya. Oke, buka mulutmu. Buka. Apa kau bakal ditelan, kawan? Sudahlah, aku pasrahkan kehidupanku. Gimana? Let's go. Kita di dalam mulut buaya, teman-teman ya. Dia lagi sakit perut, jadi dokter Obit harus menyelamatkan dia, wey. Ih, ada racun, wey. Habis makan jengkol kayaknya sih dia nih. Hijau-hijau. Oh, itu kunci tuh. Ye. Aduh, kok meninggal nih? Aduh, sakit, wey. Gimana caranya ya? Gak bisa turun. Gimana caranya dong? Itu kuncinya udah kelihatan, tapi gak bisa turun, temen-temen. Apakah bisa menekan tombol itu ya? Aduh, gak bisa nih menit, woy. Mati, woy. Aduh. Nyawa kita jadi balik lagi, teman-teman, jadi 3 nih. Kok bisa ya? Gimana ya? Nih, dipukul gitu. Oh, alah. Pukul lagi. Oh, salah. Pukul sini. Siap keluar tangga, kawan. Pukul sini. Kok makin banyak tangganya ya? Pukul sini. Kok jadi tinggi? Pukul terus. Yang ini makin tinggi, kawan ya. Pukul terus. Oh, surut airnya. Kan bisa lihat tuh. Wah. Yang warna merah kita pukul. Wah. Oke, akhirnya bisa diambil kuncinya, kawan. Aduh, Obit kira gimana sampai meninggoy kita ya kan? Kena itunya, woi. Kena cairan dia yang bau ya, teman-teman ya. Aduh, Pak Buaya. Udah nih. Udah selamat ya. Thank you atas baunya. Aida. Pusing Obit liatnya, woy. Oke, kita selamatin dulu. Berenang kita. Halo, beruang pink. Ini dia. Oke, selamat teman-teman. Sip, sekarang tinggal beruang yang memerlukan koin itu 175 itu ya, teman-teman. Harusnya sisa itu aja ya, nggak ada lagi ya. Harusnya sisa itu ya, teman-teman ya. Aduh, capek, woy. Sini kalian. Wah. Oke, itu biarin aja sisanya. Turun. Turunlah. Masuk. Aduh, ma. Disuruh turun, gak mau turun sekarang dia. Tadi. Aduh. Goanya di mana tadi, teman-teman? Saya lupa, woi. Di dalam sini ya, kalau nggak salah ya. Bukan. Ini nih. Coba masukin nih. Nanti bisa tembus-tembus juga kalau nggak salah. Yang mana nih? Sabar kawan, sabar. Kayaknya sih ini dah. Nah, ini dia. Pup. Salah. Salah, wuih. Bukan ini, wuih. Yang mana ya? Aduh, saya nggak ingat, teman-teman ya. Parah, wuih. Sabar ya. Cari dulu. Harusnya sih di bagian-bagian kayak gini sih. Lorong-lorong gini doang sih. Kalau bukan di sini, berarti di bawah terus, teman-teman. Bawah terus, sabar. Pup. Naik dulu. Pup. Robos terus. Mana nih? Wah, ini dia, kawan. Ini dia. Oke, kamu membebaskan
Toast, ya kan? Toast. Oke, mantap sekali. Mantap, 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 mantap. Oke, ini beruangnya semuanya udah kita selamatkan, berarti kita udah boleh kembali ke desa nih, teman-teman nih. So, oke. Sudah selesai. Rumah raksasa sudah selesai. Wadah. Berarti terakhir nanti di map yang sarang lebah harusnya benar ya, teman-teman nih. Yang sisa sarang lebah doang ya kan? Waduh, waduh, waduh. Ini profesor ada ngobrol enggak? Woi. Ngomong-ngomong, jangan khawatir Mas Pemikir. Enggak mau ngomong apa kayak gini, udah selamat semua nih kalian bisa lihat tuh. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8, teman. Ada 8 beruang, anak beruang kita selamatkan ya. Wadaw, 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 wadaw. Oke teman-teman, jadi mungkin untuk gamenya cukup sampai segini aja dulu. Berarti di next video kita akan bermain di map sarang lebah ya teman-teman ya. Apakah kita akan ketemu ratu lebah yang jahat itu ya? Waduh, waduh, penasaran Nobi teman-teman. Jadi sampai segini aja video teman-teman. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.